bahas apa nih, Bang? Baik, terima kasih teman-teman pers. Hari ini saya bersama 10 ketua umum federasi. Kita akan menemui Pak Ganjar Pranowo. Artinya kita memberikan sinyal, saya harus berterus terang, sebagian besar konfederasi buruh terbesar di Indonesia akan all out mendukung Ganjar Pranowo. Sekali lagi akan all out mendukung Ganjar Pranowo. Kenapa? Alasannya sangat kuat, karena Pak Ganjar lah pemimpin di daerah yang waktu itu saat memimpin Gubernur Jawa Tengah sampai hari ini berani menemui buruh, berani mendengarkan aspirasi buruh bukan di dalam ruangan, langsung turun ke jalan, berani berdialog, berani bertanya, itu yang kita butuhkan untuk memimpin masa depan Indonesia. Yang masuk ke dalam siapa aja nih, Bang Andi? Akan hadir Bang Said Iqbal, Andi Gani Nenawea bersama Pak Hermanto Amat, ada Bung Roy Dito Ketua Umum Federasi Tekstil bersama 9, jadi total ada 12 pimpinan buruh yang bertemu Pak Ganjar Pranowo hari ini. Bang, ya. Awalnya kan dijadwalkan di Istora, itu nggak jadi terus berubah di sini. Tentu ada beberapa hal yang menjadi, bukan hambatan, ada beberapa pertimbangan yang akhirnya kami bertemu di Pak Ganjar di Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Kami menghargai. Ayo, Uli Bang. Dari mana, Beri? Dari. Siap. Ayo, Bu Beri, Bu Ahmad, coba Bung Dito mana? Dito. Ayo, Bung Dito. Ayo. Terima kasih.